السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب الكرام، يعني قبل الكلام، في الحقيقة أنا لست أهلا للكلام أمام هؤلاء الوجوه العلماء المحترمين ما شاء الله وطلبة العلم، وإنما هذا يعني فقط للشورى، امتثال للشورى. فالأحباب يعني عينوا بالشورى هكذا، وأنتم عليكم بالصبر إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum saya bicara di depan kalian, saya mau mengatakan sebetulnya saya ini merasa enggak layak untuk bicara depan kalian, depan para ulama, orang-orang lama. Jadi karena sudah keputusan syura dan kita ini dipesan apa aja yang diputuskan taat, maka saya terpaksa duduk di sini. Ini sebetulnya saya kurang layak untuk duduk di sini, teman-teman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحباب الكرام، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال نبينا صلى الله عليه وسلم
إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي، وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. Beliau menyebutkan banyak ayat panjang-panjang. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mengatakan Allah kemudian mereka istiqamah atas keyakinan yang benar itu, maka malaikat akan turun kepada mereka memberikan berita gembira. Kalian gak usah takut, gak usah khawatir, timalah gembira, kalian akan masuk surga. Di dalamnya seluruh apa yang kalian inginkan, di dalamnya seluruh yang kalian minta. Ini merupakan hadiah jamuan dari Zat yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Siapakah yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang dia mengajak kepada Allah dan dia sendiri berbuat kebaikan dan dia mengatakan sesungguhnya aku adalah termasuk golongannya orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Panjang sekali tadi. Wa man ahsanu qawlan min Allah. Kebaikan dan keburukan tidak sama. Tolaklah keburukan dengan kebaikan, maka akan terjadi orang-orang yang paling memusuhi. Orang yang memusuhi akan menjadi teman yang begitu akrab. Dan tidak bisa mengerjakan arahan-arahan tadi dakwah dengan baik kecuali orang-orang yang punya sifat sabar, dan tidak bisa mengerjakannya kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada setan menggoda engkau, mengajak engkau untuk nyeleweng, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia, semua jiwa akan merasakan kematian. Dan nanti pada hari kiamat kita semua akan diberi pahala atau hasil amalan-amalan kita dengan sempurna. Di dunia belum sempurna, nanti di akhirat akan disempurnakan balasan-balasan amalan-amalan kalian. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dijauhkan dari neraka, kemudian dimasukkan surga, maka sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang enaknya sementara, yang menipu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang mau bersusah payah untuk memperjuangkan, mengamalkan agama, sungguh aku akan berikan hidayah kepada mereka. Dan sungguhnya Allah adalah berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang iman dan amal soleh, dan mereka saling pesan antar mereka dengan kebenaran, dan saling pesan antar mereka supaya berbuat kesabaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau umatku telah mengagungkan dunia, maka nuziat haibatul Islam, maka kewibawaan Islam akan dicopot dari umatku. Dan kalau umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi anil mungkar, maka akan dicopot dari mereka berkahnya wahyu, berkahnya Al-Quran. Dan kalau umatku telah saling caci mencaci, maka jatuhlah harga mereka dari si Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyul ahbab al-kiram, Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa hadhal kaun bima fih sama'un nujum bihar wal anhar wal ashjar وجميع هذه المخلوقات في هذا الكون فقط للإنسان. والإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من أجل الدين. الله سبحانه وتعالى menciptakan alam semesta, bumi, langit, lautan, bintang-bintang, semuanya
adalah hanya untuk kepentingan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia hanya karena urusan agama saja. Allah Subhanahu wa taala ja'ala al-'izza wal-rif'a wat-tum'anina wal-'ulu wal-ma'iyya wal-hayat at-tayyiba wa kullu hadha Allah Subhanahu wa taala faqad ja'alahu fi ad-din. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemuliaan, ketinggian derajat, kemenangan, pembelaan Allah, semuanya kesuksesan, keuntungan hanya Allah di dalam agama. Wa min ajli ad-din Allah Subhanahu wa taala ba'atha al-anbiya wa rusul alaihim as-salatu was-salam min sayyidina Nuh alaihi as-salatu was-salam ila sayyidina Muhammad alaihi as-salatu was-salam. Karena untuk urusan agama inilah Allah telah mengirimkan para nabi, para rasul. Mulai Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kullum ayyuhal hawa kiram ja'u yubayyinu li hadzal insan maqsad wujudi fi hadzal kaun. Hadzal rusul anbiya ja'u ila al-kaun yubayyinu lil insan dha'if maqsad wujudihi fi al-kaun. Fa maqsad wujud hadzal bashariyah بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وقال سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Seluruh Nabi dan seluruh Rasul mereka datang kepada manusia membawa misi yang sama, menerangkan kepada mereka apa tujuannya Allah ciptakan mereka di alam semesta ini, apa tujuannya manusia diwujudkan di dunia ini. Maka para Nabi dan para Rasul mengatakan kepada umatnya, apa tujuan Allah, maksud Allah menciptakan mereka di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan mengenai tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada nabinya, berilah peringatan, sesungguhnya memberikan peringatan adalah bermanfaat untuk orang-orang beriman. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menghamba kepada aku saja. Aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan rizki kepada aku, dan aku tidak menginginkan dari mereka untuk memberikan makan kepada aku. Sesungguhnya Allah adalah yang berikir rizki, yang maha kuat, yang maha perkasa. Tujuan penciptaan manusia yang pertama adalah untuk menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bayyana fil Qur'an al-Karim da'wat al-anbiya bitafsil wa ma bayyana ibadatuhum bitafsil. فجميع الأنبياء الله تعالى بيّن دعوتهم بالقرآن الكريم بالتفصيل. فنوح عليه السلام 950 سنة يدعو قومه بالليل والنهار إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الله سبحانه وتعالى dalam Al-Quran telah menceritakan kerja dakwahnya para nabi dengan terperinci, tapi tidak menceritakan ibadah mereka kecuali sekilas-sekilas saja, tidak terperinci. Menunjukkan pentingnya kerja dakwah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan dalam Al-Qur'an, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam telah dakwah 950 tahun mengajak kaumnya siang malam untuk membenarkan keyakinan mereka kepada Allah, kepada la ilaha illallah, kepada kalimat tauhid. Allah ceritakan dengan terperinci dalam Al-Quran dakwah beliau selama 1050 tahun. فهذا الجهد الطويل أيها الأحباب الكرام هذه المدة الطويلة فقط أهل الإيمان قليل بين سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان قليل فقال سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل. Maka dalam masa yang begitu panjang 950 tahun, ternyata yang mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh AS hanya sedikit saja. Dan ini langsung diceritakan oleh Allah, ma amana ma'ahu illa qalil, tidak mau beriman bersama Nuh kecuali sedikit orang saja, segelintir orang saja.
فأيها الأحباب الكرام حتى الزوجة والابن ما كان في قلوبهم طلب الهداية، هما رأوا يعني جهد الهداية ولكن ما كان عندهم طلب الهداية فخسروا وكانوا مع الكافرين. Bahkan bukan itu saja, istri beliau, putra beliau, keduanya melihat kerjanya Nabi Nuh siang malam tadi. Jadi keduanya tidak ada keinginan untuk hidayah. Maka akhirnya mereka berdua rugi dan bersama orang-orang rugi, orang-orang kafir. Ayuh al-kiram, hadha al-juhd al-tawil wa hadu ahl al-iman al-qalil, lakin du'a kan qalil, laysa 950 sana, bal daqa'iq ma'duda. فقال صلى الله عليه وسلم يعني نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. بعد هذا جاء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Maka selepas dakwah 950 tahun yang ikut beliau hanya sedikit, ini tidak sia-sia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kabulkan doa beliau untuk menyelesaikan masalah beliau. Doanya enggak perlu panjang-panjang, daqaiq, hanya beberapa menit saja. Maka kesannya luar biasa. Langsung datang pertolongan Allah. Bagaimana Nabi Nuh doa kepada Allah, ya Allah, saya ini telah kalah, saya ini telah dikalahkan oleh kaumku, maka tolonglah aku. Langsung Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit, menurunkan air, membuka mata-mata air bumi. Akhirnya bertemulah air dari langit dan air dari bumi, seluruh dunia tenggelam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam bersama orang-orang yang beriman ala dzati alwah, di atas perahu yang telah Allah perintahkan untuk buat. Hasilnya dakwah. Fa kada ya rabbal kiram ba'dahu Jahud alaihi salam ba'dahu Salih alaihi salam ba'dahu Ibrahim alaihi salam hakala kullu al-anbiya Allah subhanahu wa ta'ala qisasan fil Qur'an al-Karim wa kadhalika Ibrahim alaihi salam fa hada ma'a Namrud fa ibin subhanahu wa ta'ala ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah ceritakan ceritanya nabi-nabi selain Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Saleh dan nabi-nabi yang lain. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu beliau berdebat dengan Namrud laknatullah alaih. Bagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an Allah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Namrud untuk menuju keyakinan yang benar, mengajak dia untuk meyakini bahwa yang memberikan kematian kehidupan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka Namrud bilang kepada Nabi Ibrahim, saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan, dalam sebagian riwayat. Maka dia membunuh orang dan sebagian dibiarkan, ini yang satu saya matikan, sebetulnya saya menghidupkan. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bilang lagi kepada Namrud yang begitu bodohnya, bilang kalau memang kamu mengaku jadi Tuhan, sekarang datangkanlah matahari dari timur, kamu datangkan ganti dari barat. Ayatnya gimana itu? Qala ana uhyi wa umit qala fa inna Allah ya'ti bi fa'ti bil masjid. Allah bisa mendatangkan matahari dari timur kemudian menenggelamkan dari barat. Sekarang kamu ganti balik, kalau bisa memang kalau kamu menganggap aku jadi Tuhan, terangkan, datangkanlah matahari dari barat kemudian tenggelamkanlah dari timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud akhirnya termalukan di muka umum itu. Maka dia diam, enggak bisa menjawab debatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan hidayah kepada orang-orang yang memang diputuskan jadi orang kafir. Thank you.
أيها الأحباب الكرام، فنمرود عدو الله، وإبراهيم عليه السلام خليل الله، والنمرود يريد أن يحرق إبراهيم عليه السلام، ولكن النار مخلوق، النار لا تفعل أي شيء، الفعال هو الله. Namrud adalah musuhnya Allah, Ibrahim adalah kekasihnya Allah. Maka Namrud usaha untuk membakar Nabi Ibrahim dengan api. Api hanyalah makhluk. Maka terjadi cerita yang telah masyhur, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tolong Ibrahim dan lemahkan usahanya Namrud untuk membakar Ibrahim. Wa Ibrahim alaihi salam fi an-nar lakin fil hayat at-thayyibah. Ibrahim ada dalam api tapi tetap dalam kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala asdara awamirahu ila an-nar wa qala subhanahu wa taala qulna ya kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah telah mengeluarkan perintahnya kepada api dan bilang kepada api, hai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Wa an-namrud khasira wa Ibrahim alaihi salam najah. Namrud akhirnya rugi, Ibrahim akhirnya untung, akhirnya menang. Hakadha ayyul hubb kiram, kadzalik Musa alaihi salam ma'a Fir'aun. Fir'aun lamma ukhbira bir ru'ya, yani ra'a bir ru'ya anna maulud سيولد في بني إسرائيل يكون سببا لخراب ملكه جاء الخوف في قلبه قبل أن يولد هذا المولود. Begitu juga ceritanya Fir'aun dengan Nabi Musa. Bagaimana Fir'aun begitu dia mimpi bahwa akan ada satu bayi yang akan dilahirkan yang akan jadi sebab kehancuran kerajaannya. Maka Fir'aun ketakutan, sebelum lahirnya bayi ini dia ketakutan. Bagaimana nanti kalau lahir kerajaan saya akan hancur, maka dia ketakutan. Fawa i'tamada ala ra'ihi wa khasira wa bada yudabbihu al-atfal walakin alladhi kana sabab fi kharabi mulkihi tarabba fi hijrihi raghma anfihi. Maka dia ini Fir'aun hanya i'tamada ala ra'yih, hanya bersandaran pada pendapatnya saja. Akhirnya dia punya rencana untuk menyelamatkan dirinya dengan menyembelih bayi-bayi. Ternyata yang terjadi sebaliknya, bayi yang jadi sebab hancurnya kerajaannya malah terdidik, malah dirawat dalam kerajaan dia sendiri, dan dia tidak tahu. وهكذا أيها الأحباب الكرام يعني آخرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في قومه 40 سنة وهم يقولون له الصادق الأمين ولكن لما أرسل رسولا ونبيا انتقل من الصادق الأمين إلى المجنون والساحر والكاهن والكذاب. Begitu juga terus ceritanya Nabi berganti-berganti berkesinambungan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah hidup 40 tahun bersama kaumnya. Semua kaumnya mengatakan beliau adalah orang yang sangat jujur, yang sangat bisa dipercaya. Maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi utusannya Allah, maka julukannya berubah. Beliau dijuluki oleh kaumnya sebagai pembohong, sebagai penyihir, sebagai dukun, sebagai macam-macam julukan yang buruk. Fa ayyuhal hubbul kiram, fa lazim tariq ad-da'wah hakad. Fa Rasul alaihi salatu wassalam, fa awwal man amana bihi min ar-rijal Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wa awwal man amana bihi min an-nisa Khadijah radhiyallahu anha. Wa awwal man amana bihi min as-sibyan Ali radhiyallahu anhu. وأول من آمن به من العبيد زيد رضي الله عنه وهكذا بدأت الدعوة في مكة المكرمة. Maka Nabi terus dakwah. Akhirnya pertama kali orang beriman dari kalangan laki-laki dewasa yang merdeka Abu Bakar, dari kalangan perempuan Khadijah, dari kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali, dari kalangan hamba Zaid ibnu Harithah. Terus dakwah terus berjalan di Mekah walaupun orang-orang mengolok-olok Nabi dengan berbagai olok-olokan tadi. Ayyuhal hubbul kiram, fakan fi Makkah 3 amal. At-ta'lim wa ziyarat wa al-mashwara. Waktu itu amalan yang bisa jalan di Mekah 3 amal. Ta'lim, kemudian ziarah,
kemudian musyawarah. Musyawarah. Tiga amal berjalan di Mekah waktu awal-awal dakwahnya Nabi di Mekah. Wa ta'lim kana fi fadailil iman. Dan ta'limnya ini mengenai fadilah-fadilah keimanan. Wa ba'da hadha ja'a at-ta'lim yani lil ikhlas min ajli al-iman. Kemudian ta'lim mengenai kepentingan ikhlas. Wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qama bid-da'wa min yawm yani dakhala fil Islam istaslama. Qala lamma aslama istaslama. Istaslama yani bi nafsihi wa malihi lillahi wa rasulihi. Abu Bakar begitu beliau masuk Islam, maka beliau mulai hari itu masuk Islam, beliau mulai ambil kerja dakwah. Bahkan bukan itu saja, beliau telah menyerahkan program dirinya, program ardhanya, program hartanya kepada Allah dan Rasulnya, program keluarganya juga. Wa tahammalu ayyuhal hubab kiram asyadaid idza naqra' as-sira wa nara hayat al-makkiyah يعني كلها ما شاء الله الإدايات وكلها ما شاء الله ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Maka kalau kita lihat sejarah, sejarah fase Mekah ini isinya penghinaan, gangguan, siksaan pada orang-orang Islam. Tapi Nabi tetap bertahan, tabah terus meneruskan dakwahnya. Dan Nabi tidak merubah perkataannya, bilang pada orang-orang yang di sana, ya Yohanes, qulu la ilaha illallah tuflihu, hai orang-orang, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan sukses. Ayuhal hubab kiram, 6 sanawat di Makkah al-Mukarramah, ya'ni faqadhum 38 rajul wa imra'ah. Fi ad-da'wa al-mustamirra, والرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة كذا فهذا 38 رجلا في السنة السادسة من البعثة. الله. Maka dakwah terus berjalan. Nabi dakwah, Abu Bakar dakwah terus berjalan selama 6 tahun di Mekah. Dan selama 6 tahun ini hasil dakwah yang menjadi teman-teman Nabi ikut beriman, laki perempuan jumlahnya selama 6 tahun penuh 38 laki-laki campur dengan wanita. 6 tahun penuh yang dakwah Nabi sendiri dan para sahabat-sahabat top-top itu. 36 karbun. 38. Samanya adalah tun. Nah. 38. Wa fi hadhihi as-sana dakhala Umar wa Hamzah radhiyallahu anhuma ila al-Islam. Maka di tahun ke-6 inilah Sayyidina Umar masuk ke masuk Islam selepas 6 tahun dakwah di Mekah. وكان سبب اسلامه اخته بحلقه التعليم في البيت. Dan sebab masuk Islam beliau karena beliau mendengarkan taklim saudari beliau Fatimah bintul Khattab di rumahnya saudarinya itu. فعمر رضي الله عنه يعني ضرب اخته يعني حتى ادمى وجهها ولما ادمى وجهها لان يريد يقرا هذه الصحيفه التي مكتوب فيها سوره طه فلما رأى الدم في وجهها استحيا وقال اعطوني هذه الصحيفة أقرأها فقالت لو أنت نجس لازم تغتسل لا تقرأ هذه الصحيفة لا يمس هذه الصحيفة إلى المطهرون. Maka Sayyidina Umar masuk ke rumahnya saudarinya melihat taklim, maka Sayyidina Umar marah, kemudian beliau tempeleng saudarinya itu sampai akhirnya keluarlah darah dari mukanya, begitu keras tempelengannya. Maka begitu Sayyidina Umar melihat saudarinya keluar darah, maka beliau malu. Beliau ingin baca apa yang dibaca di rumah itu, taklim itu, yaitu taklim Al-Quran. Maka Sayyidina Umar bilang pada saudarinya, berikanlah kepada aku itu mushaf itu, saya ingin baca. Maka saudarinya bilang pada Sayyidina Umar, kamu itu najis, gak boleh baca. Kamu harus mandi dulu, kamu harus bersihkan diri dulu. Ini Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci saja. La yamassuhu illal mutahharun. Falamma qara'a hadhihi as-surah bismillahirrahmanirrahim qala asma tahira tayyiba. Maka beliau membaca akhirnya terpaksa berikan sendiri, beliau ambil kemudian baca mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Sayyidina Umar langsung baca ini nama-nama yang suci yang baik ini. Sayyidina Umar berkomentar begitu, begitu beliau baca bismillahirrahmanirrahim.
فأيها الأحباب الكرام، فلما قرأ سورة طه إلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، قال دلوني على محمد، وسمعنا أنا يعني قال دلوني على محمد لما قرأ هذه السورة حتى وصل إلى هذه الآية. Allah, maka Sayyidina Umar terus baca surat Thaha satu ayat, dua ayat, sampai ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dalam surat itu Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang hak disembah kecuali aku saja, maka menghambalah kepada aku dan tegakkanlah salat untuk mengingati aku. Begitu Sayyidina Umar sampai ke ayat ini, maka Sayyidina Umar mengatakan dulluni ala Muhammad, tunjukkanlah aku di mana Muhammad, saya mau ingin ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lamma ra'a hadha ad-dam fi wajhiha, sami'na anna hadha ad-dam kataba fi qalbi Umar la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mendengar dari sebagian ulama bahwa dengan barokahnya darah yang telah keluar dari mukanya putrinya, saudarinya Sayyidina Umar, maka dengan sebab yang darah keluar tadi telah menuliskan la ilaha illallah di hatinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Darahnya wanita yang telah menulis. Wa qala ayyul hubbi karam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu kunna adilla falamma aslama Umar a'azzana Allah bi Umar. Kita ini dulu sebelum Islamnya Umar adalah orang-orang yang lemah. Begitu Umar masuk Islam, maka Allah menguatkan kita dengan sebab masuk Islamnya Umar. Fa ashra sanawat ayyul hul kiram faqad da'wat al-iman wal yaqin, ma fiha salah wala zakah wala siyam wala hajj wala aishi. 10 tahun di Mekah dakwah ini iman yakin, iman, belum ada dakwah mengenai salat, zakat, puasa dan lain-lainnya, ahkam belum. والرسول عليه الصلاة والسلام كان دعوته على القلوب، كان يحطم الأصنام في قلوب الصحابة، ليس يحطم بأيديهم ولكن يحطم في قلوبهم. Maka Rasulullah SAW pertama kali dakwah kepada para sahabat bukan langsung menghancurkan berhala-berhala yang di luar, tapi Nabi dakwah di dalam hati untuk menghancurkan, merobohkan berhala-berhala yang ada di hati-hatinya orang-orang yang di Mekah sana, di hati-hatinya para sahabat. لأن بصلاح القلوب صلاح الجوارح وبصلاح الجوارح صلاح الأعمال وبصلاح الأعمال صلاح الأحوال وبفساد القلوب فساد الجوارح وبفساد الجوارح فساد الأعمال وبفساد الأعمال فساد الأحوال كما نرى الآن. ما شاء الله. Karena hati inilah yang pertama. Kalau hati ini sudah baik, maka anggota tubuh menjadi baik. Kalau anggota tubuh menjadi baik, maka amalan-amalan menjadi baik. Kalau amalan-amalan sudah baik, maka keadaan-keadaan yang datang pun menjadi baik. Di sebaliknya, kalau hati rusak, maka anggota tubuh jadi rusak, enggak bisa diarahkan. Akhirnya amalannya rusak, akhirnya keadaan-keadaan datang, keadaan-keadaan yang rusak seperti keadaan yang kita lihat sekarang. فأيها الأحباب الكرام الآن الأمة عرفت الأحكام ولكن ما عرف صاحب الأحكام. Sekarang ini umat ini banyak yang masih mengetahui hukum-hukum agama, tapi mereka belum mengenali siapa yang punya hukum itu, belum mengenal baik pada Allah Subhanahu wa taala. لأن الإيمان في القلوب ضعيف. Karena imannya masih lemah di hati-hatinya umat ini. ففي السنة العاشرة أيها الأحباب الكرام فرضت الصلاة خمس صلوات. Maka tahun ke-10 inilah baru difardukan sholat 5 kali sehari. Fakanu yastafiduna min khazainillahi biwasitati shalah. Maka para sahabat mereka mengambil faedah, mengambil dari khazanah Allah dengan perantaraan mengerjakan sholat. Al-an katsir min an-nas ya'rifuna faraid as-shalah wa sunan as-shalah wa mustahabbat as-shalah wa nawaqid يعني ومبتلات الصلاة لكن لا يعرفون روح الصلاة. Banyak orang yang tahu mengenai kefarduan salat, sunahnya salat, mustahabnya salat, salat-salat nawafil. Tapi yang jarang yang tahu mengenai rohnya salat. Jarang tahu mengenai nyawanya salat. Lakin Allah Ta'ala yaqul fi Al-Qur'an Karim
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Bagaimana Allah cerita dalam Al-Quran mengenai sifat-sifatnya orang beriman. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, yang mereka mempunyai banyak sifat. Di antaranya yang disebutkan yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang mau membayarkan zakat dan orang-orang yang mereka berpaling dari hal-hal yang tidak ada gunanya dan juga orang-orang yang mereka bisa menjaga kemaluannya kecuali untuk istrinya dan untuk wanita-wanita yang dihalalkan yang atas yang dihalalkan untuk mereka. Siapa yang ingin mencari kehalalan selain pada istri dan wanita-wanita yang telah disebutkan tadi, maka mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas yang halal menuju yang haram. Dan juga di antara sifatnya orang beriman adalah mempunyai sifat amanah dan mempunyai sifat bisa menjaga janji-janji mereka. Dan mereka menjaga, selalu menjaga salat-salat mereka. Orang-orang yang punya sifat-sifat tadi, ulaika humul waritsun. Mereka adalah orang-orang yang nanti akan mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus, mereka akan kekal abadi di dalamnya. أيها الأحباب الكرام، فكل الصفات لها صورة واسم وحقيقة، فكذلك الصلاة لها اسم ولا صورة ولا حقيقة. فالصورة والاسم يعني هذا موجود عندنا، ولكن الحقيقة كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini segala sesuatu ini ada namanya, ada gambarnya dan ada hakikatnya. Begitu juga salat, ada nama salat, gambar salat, bentuk salat dan ada hakikat salat. Alhamdulillah nama sholat dan gambaran sholat ada dalam kehidupan kita. Sholat itu apa? Yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam dan seterusnya. Gambarannya ya rukuk dan seterusnya itu yang kita kerjakan harian. Tapi hakikatnya sholat ini ada di kalangan para sahabat ridwanullah alim ajma'in, di kita ini sedikit. Wa kanat ibadatuhum bil ilm. Fa kullu as-sahaba kana 'aliman bi dinihi. Amilan bihi da'iyan ilaih. Maka para sahabat dulu amal agama ini disertai dengan ilmu. Para sahabat ini semuanya adalah orang yang tahu mengenai urusan agamanya. Bukan hanya tahu mengamalkan apa yang dia tahu. Bukan hanya tahu dan mengamalkan, tapi mendakwahkan apa yang dia tahu itu. وكانوا أيها الحباب الكرام ذاكرين الله كثيرا في أسواقهم كمساجدهم. قالوا يعني خرجوا العبادة من المسجد إلى السوق ونحن قالوا دخلنا السوق إلى المسجد. الله. Para sahabat ini selalu zikir di mana-mana sampai di pasar-pasar mereka. Mereka keluar dari masjid memasukkan zikir dari masjid ke pasar-pasar mereka. Jadi kalau kita ini sebaliknya, pasar-pasar kita, kita pindah ke masjid. Wa kadzalika ayyuhal ikram kanat 'indahum sifatul ikram. Allah bayyana sifatuhum fil Qur'an al-Karim. As-sahaba bayyana subhanahu wa ta'ala sifatuhum fil Qur'an al-Karim, walakin ma sadda 'alaina al-bab. Fa qala subhanahu wa ta'ala was-sabiquna al-awwalun. من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
هذا الواو قال العلماء يكتب بالذهب والذين اتبعوهم. اللهم اجعلنا منهم ان شاء الله. Dan ini para sahabat ini mereka mempunyai sifat ikram, memuliakan teman-temannya Islam. Ini sifat yang begitu besar Allah ceritakan kepada kita. Tapi kadang-kadang kita ini kurang peduli pada cerita-cerita para sahabat. Bagaimana Allah telah cerita mengenai para sahabat, bahwa Allah telah ridha kepada mereka. Bahkan bukan para sahabat saja, orang yang mengikuti mereka dengan baik, dengan berbuat kebaikan, maka Allah pun akan ridha kepada yang mengikuti. Kata para ulama, ini kata-kata walladzina taba'uhum bi ihsan, ini satu anugerah besar dari Allah. Ini perlu ditulis dengan emas ini. Perlu ditulis dengan emas. Ini ridhonya Allah bukan khusus untuk para sahabat. Orang yang mengikuti mereka, Allah pun akan ridha kepada mereka. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. نحن لو شيخ قلنا نقرأ بروايات ورش إذا يسمعوا قراءة يعني الأحباب قال إن الطلبة يعني يعرفون هذا. نعم. ini beliau ini dari negeri Maghrib. Di negeri Maghrib ini dulu bacaan Quran yang di sana ini dari qiraahnya Imam Nafi'. Beliau dari riwayat warisnya. Waris An Nafi'. Maka kadang-kadang kalau kita mendengar bacaannya kok enggak seperti bacaan kita. Di Qurannya sama itu-itu aja. Tapi cara bacanya ada sedikit lain, lamnya ditebalkan, solata, solota, cuma-cuma tadi. Maka khawatir beliau, ini saya ini baca bukan salah, memang bacaan di negeri kami begitu. Wa antum bi hafsan asim. Kalau kita ini riwayatnya adalah hafaz dari qiraahnya Imam Asim. Ayo alhamdulillah kiram. Fas sahabat radhiyallahu anhum. Ihna mutalabin baj nukunu fi tariqin. Lianna sahabat ma kanu anbiya. وكانت عندهم حقيقة هذه الصفات، حقيقة اليقين، حقيقة الإيمان، حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الصلاة يعني أنس رضي الله عنه يعني مرة هذا البستان يعني احترق بالشمس، وأخبر على أن البستان احترق، فقال بس أعطوني وضوء، فتوضأ وصلى ركعتين. قال انظر هل جاءت الشتاء؟ قالوا ما جاء الشتاء. زاد ركعتين أخرى قال انظر هل جاءت الشتاء؟ قال ما جاءت. زاد ركعتين أخرى قال انظر هل جاءت الشتاء؟ فقالوا جاءت واحد سحابة مثل جناح الطير وصبت هذا الماء في بستان أنس رضي الله عنه. الله. Para sahabat ini masya Allah, mereka bukan para nabi. Jadi kalau mereka para nabi mungkin kita bilang sulit mengikuti sulit begini. Ini beliau ini mereka bukan para nabi, tapi orang yang mengikuti mereka Allah sukseskan seperti mereka. Karena dalam mereka ini ada sifat-sifat yang diridhai oleh Allah. Ada hakikatnya amal, hakikatnya sholat, dan hakikatnya amalan-amalan yang lain. Seperti bagaimana telah ceritakan ceritanya Anas, cerita yang telah sering kita dengar. Ada tukang kebun beliau, laporan pada beliau bahwa kebunnya telah terbakar dengan matahari. Maksudnya telah kering, kerontang. Maka Sayyidina Anas bilang pada yang laporan tadi, datangkanlah pada aku air wudhu, saya mau sholat. Maka beliau sholat dua rakaat. Tanya pada khadimnya, sudah datang hujan belum? Dilihat belum? Sudah. Ulangi lagi, beliau ngulang dua rakaat lagi. Sudah datang hujan belum? Belum. Kemudian ulangi lagi rakaat yang ketiga. Rakaat dua kali dua rakaat, rakaat yang ketiga, tiga kali beliau ulangi lagi yang ketiga kali. Dua rakaat. Maka beliau tanya, sudah datang belum? Sudah datang satu awan yang seperti sayapnya burung. Sebenarnya kecil aja, khusus untuk memberikan air di kebunnya Anas radhiyallahu anhu. Fa ayyuhal habab al-kiram, fa qalu bainana wa bainas sahaba laysa 1400 sana. Qalu bainana wa bainahum hakadha, shibr. Nahnu 'indana huna wa hum 'indhum. Khalas. Ish. Hum 'indhum yani hadha fi al-qalb wa hana fi al-lisan. Yani farq faqat li shibr hakadha. Laysa mudda tawila. Sebetulnya jarak kita, jarak antara kita dengan para sahabat ini bukan 1400 tahun, bukan. Jaraknya hanya satu kilan, satu jengkal aja. Jaraknya mereka ini apa amalannya di hati, kita di mulut. Antara hati dengan mulut satu jengkal saja. Nah, satu jengkal aja kita dengan para sahabat, jaraknya satu jengkal aja. Dekat sebenarnya kita dengan para sahabat. Walihada ayyuhal karam nahnu nakhruj fi sabilillah hatta hadha alladhi hunayhi yanzil ila huna.
Kita ini khurut, khurut ini diantara tujuannya biar lidah kita ini bisa masuk di hati kita, yang kita omong-omong bisa masuk dalam hati. Hatta na'ishul bi'a insyaallah ta'ala. Sehingga kita akhirnya bisa hidup dalam suasana yang sesuai, suasana agama. Fa nahnu 'indana fil maghrib masalan yawm al-jum'ah al-khatib yatakallam bil kalam bil fasaha wal balagha wa tafsir wa kull hadha shay' lakin laysa at-taghyir fi an-nas. Saya ini cerita di negeri kami Maghrib, di negeri Maroko. Bagaimana kalau hari Jumat khotibnya ini masya Allah khutbah dengan fasih, dengan balaghah, dengan tafsir, terus khutbah-khutbah, tapi belum terjadi perubahan apa-apa pada pendengar-pendengar itu, pada orang-orang. والسبب أيها الحبيب الكرام قال العلماء السبب هو أن يسمعون بالأذن لكن لا يرون أهل الدين وصفات الدين بأعينهم لهذا لا يتغيرون الناس لكن في الخروج في سبيل الله نرى بأعيننا ولهذا يأتي التأثير في التغيير في الناس ترى السنة وترى يعني ما شاء الله أشياء كثيرة هذا سيتغير لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل يرون بعينهم. Ini diantara sebabnya kenapa orang-orang kurang terkesan, diantara sebabnya kata para ulama karena orang-orang yang mendengarkan khutbah tadi baru mendengar dengan telinganya, baru mendengar dengan telinga saja, belum pernah melihat kenyataan bayan itu dalam kehidupan, maka akhirnya kurang terkesan. Orang akan terkesan kalau melihat satu suasana. Maka dengan sebab khurut fisabilillah, orang ini akan terkesan dengan agama karena akan wujud suasana sunnah, suasana baca Quran, suasana amalan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan suasananya para sahabat dalam Al-Qur'an, bagaimana mereka ini punya sikap-sikap yang diridhai Allah, asyidda'al kufar rahama bainahum, dengan orang-orang yang musuhi agama, orang-orang kafir mereka tegas, dengan orang-orang Islam mereka saling sayang menyayangi. Kemudian mereka sholat, ruku, sujud, ada bekas-bekas ibadah di muka-muka mereka. Inilah kehidupan yang diceritakan Allah dalam Al-Quran kehidupannya sahabat, suasana, suasana amal. فالتغيير أيها الحبيب الكرام لا يكون يعني ليس بالخروج بالأعمال التي تقام في الخروج أربعة أعمال موجودة في الخروج بهذا يتغير الإنسان لأن هذه أعمال نورانية يعني الدعوة إلى الله التعليم والتعلم العبادات الخدمة هذه أعمال نورانية أينما وجدت في الدنيا الله ينزل بها الهداية. Sebetulnya kesan tadi bukan sebab khurutnya tapi sebab amalan-amalan yang ada pada khurut yaitu amalan empat amalan amal nurani, amalan-amalan yang mengandung nur hidayah yaitu dakwah, ta'lim wa ta'alum, dzikir ibadah yang diwujudkan waktu kita keluar fisabilillah. Maka empat amalan ini di mana saja kapan saja diwujudkan maka akan menyebabkan turunnya hidayah di mana empat amalan untuk wujud. Wa ya ayyuhal kiram ar-rasul alaihi wasallam fi hajjati wada' يعني لما نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالصحابة رضي الله عنهم تحملوا هذه المسؤولية وخرجوا بها في كثير من بلدان العالم وبهذا يعني بهذا الجهد العظيم وهذه التضحيات فالآن الإسلام موجود في جميع الدنيا. Maka begitu haji wada selepas Allah sempurnakan agama, hari yang Allah telah sempurnakan seluruh agama, semuanya sudah lengkap aturannya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Maka Allah Subhanahu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada telah memindahkan tanggung jawab untuk menyebarkan agama ini kepada para sahabat. Maka para sahabat membawa amanah ini. Maka mereka menyebar di banyak sekali negara dunia pada waktu itu. Maka mereka menyebarkan agama, menyampaikan amanah dari Rasulullah SAW. Maka kita lihat sekarang bagaimana agama Islam telah tersebar kemana-mana dengan sebab pengorbanan dan amanahnya para sahabat yang telah disampaikan pada umat. Ayyuhal hababul kiram,
فأنا شخصيا يعني رأيت قبر أبو أيوب الأنصاري في إسطنبول. Saya sendiri cerita, saya melihat kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul di Turki. Beliau telah ziarah ke sana. Istanbul tabu'd 'an al-Madinah bi 3000 kilo taqriban. Ini padahal Istanbul dari Madinah jaraknya kurang lebih 3000 km. Wa ra'aytu qabr Khalid bin Walid fi Suria. Dan aku telah melihat juga kuburannya Khalid bin Walid di negeri Syria. Wa qabr Bilal kadzalik fi Suria. Kuburnya Bilal bin Abi Rabah muadzinnya Nabi juga di Syria. Wa qabr aitu hadha aitu mana? Wa qabr Abi Ubaidah bin Jarrah fil Urdun. Dan aku sendiri yang lihat ini bukan lain, dan begitu juga kuburannya Abu Ubaidah bin Jarrah di Yordania. Wa Muad bin Jabal fil Urdun. Dan Muad bin Jabal ini di Yordania juga. Wa makan fi 36000 min as-sahabah fil Urdun. 36000. 36000. Naam. Sahabat yang wafat di Urdun, di luar negeri di Yordania ini ada 36.000 sahabat. Idza kharajtum fil Urdun antum tarawna bi ayunikum hadha. Kalau kalian khurud di Urdun nanti akan melihat ini kuburan-kuburan sahabat dengan mata kalian sendiri nanti. Insyaallah niat khurud ke sana ya. Fa ana kharajtu fil Urdun wa ra'aytu hadha bi yani bi ayun bi ayni hadha. Saya telah keluar di Yordania dan saya melihat dengan mata saya sendiri. لهذا أيها الأحباب الكرام يعني كلمة بسيطة يعني الصحابة رضي الله عنهم حتى نفهم كانوا يخرجون بالدين لكن نحن نخرج من أجل الدين فرق بيننا وبينهم نحن ليس فينا الدين الكامل حتى نقول للناس كونوا مثلنا لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بس يقولون للناس كونوا مثلنا لأن كان عندهم الدين الكامل الإيمانيات العبادات المعاملات المعاشرات الأخلاقيات هذه كانت موجودة فيهم لكن نحن في هذا الزمان لا نستطيع أن نقول كونوا مثلنا يعني نخرج لإصلاح أنفسنا وتذكير إخواننا وإحياء جهد نبينا صلى الله عليه وسلم. Salam. Dulu para sahabat ini rahasianya apa untuk mereka hebat itu karena mereka ini keluar kemana-mana membawa agama. Maka mereka berani bilang pada orang-orang yang didatangi, kalian berbuatlah seperti kami maka kalian akan sukses.